Salam sukacita, mari kita berdoa. Tolong kami ya Bapa dengan kuasa Roh Kudus dalam memahami kehendak-Mu. Amin. Kali ini saya membaca dalam kitab Daniel pasal 6 pada ayatnya yang ke-19. Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur, dan ia tidak dapat tidur. Saudara-saudara, bagian ini ada dalam cerita bagaimana Daniel kemudian dimasukkan ke dalam gua singa karena tuduhan-tuduhan orang yang iri kepada dia. Dia hanya menyembah Tuhan, itu menjadi alasan bagaimana dia kemudian dimasukkan ke dalam gua singa. Tetapi Daniel itu sangat berarti bagi Darius, seorang raja itu. Karena itu Darius itu berusaha untuk meloloskan Daniel, tapi tidak bisa. Dia harus mengikuti perintahnya. Dan ketika Daniel sudah ada dalam gua singa, dia hanya dapat berpuasa. Berpuasa bukan untuk dirinya, tetapi berpuasa untuk Daniel. Dan ternyata Daniel itu bisa lolos lepas dari singa-singa buas itu. Saudara-saudara, bagian ini mau mengatakan bagaimana Daniel itu sangat berarti bagi Darius. Karena itu bahkan dia mau berpuasa untuk Darius itu. Saudara-saudara, kalau Tuhan menempatkan kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, keluarga kita, mari kita berarti bagi keluarga kita. Mari kita melakukan yang terbaik bagi keluarga kita. Sehingga bukan hanya puasa bagi keluarga kita yang kita lakukan, tetapi apa saja yang terbaik kita mau lakukan untuk orang-orang yang kita kasihi. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Engkau menempatkan kami bersama-sama dengan orang-orang yang kami kasihi, keluarga kami. Karena itu biarlah kami boleh menghargai, berarti, berguna bagi keluarga kami ya Tuhan. Sehingga keluarga kami itu mau melakukan apa saja yang terbaik untuk keluarga. Dalam nama Kristus. Amin. Tuhan berkati.